Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan mereview salah satu essence dari brand lokal yang fungsinya adalah untuk memberikan hidrasi pada kulit kita. Produk tersebut adalah ApoSkin PHTE atau Perfect Hydrating Treatment Essence. ApoSkin PHTE ini adalah salah satu essence yang paling banyak dipakai saat ini. PHTE yang dibilang essence ini adalah produk unggulan dari ApoSkin. Sebelum kita mereview ApoSkin PHTE ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan essence tersebut. Essence adalah bahan aktif yang memiliki konsentrasi di mana dia berbahan dasar air ataupun minyak, biasa digunakan sebelum menggunakan serum atau setelah menggunakan toner. Essence mampu menyerap toner dalam pori-pori kita sehingga dia mempersiapkan kulit kita untuk menerima skincare selanjutnya seperti serum, ampul, ataupun krim malam. Essence pertama kali dipopulerkan oleh beberapa kosmetik dari Korea, tapi beberapa referensi mengatakan bahwa essence ini berasal dari Jepang di mana mereka terlebih dahulu menggunakan essence dalam perawatan kulit. Formulasi essence itu ada yang berbentuk cair, ada yang juga dalam bentuk minyak. Untuk kulit berminyak, biasanya kita menggunakan yang berbahan dasar air. Karena formulasi inilah yang paling cocok untuk kulit berminyak, sehingga dia bisa mempersiapkan kulit kita menerima skincare selanjutnya. Penggunaan essence dipercaya mampu untuk meningkatkan hidrasi dalam kulit kita, sehingga kulit menjadi lebih sehat. ApoSkin PHTE adalah essence yang berfungsi untuk meningkatkan kelembapan dan kesegaran kulit. ApoSkin PHTE ini memiliki klaim bahwa dia mampu untuk mencerahkan kulit, kemudian menghaluskan dan tentunya mengurangi kerutan di wajah. ApoSkin PHTE ini dikemas dalam botol kaca ukuran 100 ml, di mana dia juga memiliki lubang yang lumayan kecil, sehingga kamu nggak perlu khawatir akan kelebihan saat menuangkannya di tangan kamu. ApoSkin PHTE ini menurut aku dia itu tidak memiliki aroma yang kuat sehingga tidak mengganggu sama sekali. Untuk kamu yang memiliki masalah atau tidak suka dengan aroma atau parfum dalam suatu skincare, produk ini sangat aku rekomendasikan buat kamu. Cara menggunakan ApoSkin PHTE ini adalah kamu cukup tuangkan secukupnya pada tangan atau kapas, kemudian kamu tepuk-tepukkan di wajah dan biarkan sampai meresap. Kemudian tunggu 1-2 menit untuk kamu melanjutkan tahap skincare selanjutnya. ApoSkin PHTE ini bisa kamu gunakan pagi ataupun malam hari. Untuk teksturnya sendiri, ApoSkin PHTE ini dia itu sangat cair, tidak terlalu kental, dan sangat mudah menyerap di kulit kita. Untuk harganya, ApoSkin PHTE ini dia memiliki dua ukuran. Untuk ukuran 30 ml harganya itu sekitar 140.000, dan untuk ukuran 100 ml itu harganya sekitar 250.000. Harganya lumayan murah dibandingkan essence dari produk Jepang ataupun Korea. Hasil yang aku rasakan setelah menggunakan ApoSkin PHTE ini adalah tekstur kulit aku menjadi lebih baik dari sebelumnya, kemudian kulit aku menjadi lebih cerah juga. ApoSkin PHTE ini juga sangat bekerja di kulit aku dan dia juga sangat awet, di mana aku cuma pakai 2-4 tetes aja dalam sekali pemakaian. Sesuai dengan namanya, ApoSkin PHTE ini dia memang menghidrasi banget di kulit. Dia mempertahankan kadar air dalam kulit kita sehingga kelembapan kulit tetap terjaga. Yang aku lihat, ApoSkin PHTE ini memang benar-benar memberikan nutrisi dalam kulit kita. Awalnya aku agak khawatir dengan kandungan alkohol dalam ApoSkin PHTE ini akan menyebabkan kulit aku menjadi kering. Tapi ternyata setelah aku menggunakan ApoSkin PHTE ini, tidak membuat kulit aku menjadi kering sama sekali. Banyak yang mengatakan bahwa kenapa sih suatu produk skincare itu nggak berefek di kulit aku.
Jawabannya sebenarnya bukan pada skincare-nya, tapi pada kulit kita yang belum siap untuk menerima skincare tersebut. Aposkin PHTE ini membantu kulit kita untuk mempersiapkan menerima skincare selanjutnya sehingga penyerapannya menjadi lebih maksimal. Selain menghidrasi kulit aku, Aposkin PHTE ini juga membantu mengurangi bekas jerawat di kulit aku yang awalnya biasanya itu hilangnya agak lama. Setelah aku menggunakan Aposkin PHTE ini, sangat cepat sekali menghilangkan bekas-bekas jerawat tersebut. Kesimpulannya, Aposkin PHTE ini menurut aku dia sangat cepat sekali menyerap di kulit, kemudian dia memberikan hidrasi yang maksimal di kulit untuk mempersiapkan kulit kita menerima skincare selanjutnya. Kekurangan dari Aposkin PHTE ini menurut aku cuma di kemasannya, di mana dia itu akan muncul kehitaman di bagian botol akibat gesekan antara botol dengan tutup botolnya. Aposkin PHTE ini sangat aku rekomendasikan buat kamu yang lagi cari skincare dalam bentuk essence dengan harga murah dan tentunya dia adalah produk lokal Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu dan tentunya buat kamu yang masih punya pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah dan thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.